Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lovers yang baik hati dan tidak sombong, semoga kabar kalian hari ini sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Admin ucapkan terima kasih kepada sahabat lovers karena telah mengeklik video ini, yang artinya admin yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuh Subang yang sesungguhnya. Dan kalau begitu, mari kita kawal kasus ini hinggalah tuntas. Terbaru kasus Subang yaitu detik-detik pelaku ditangkap. Inilah penyebab Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu terbunuh. Namun sahabat lovers, sebelum kita lanjut, bisalah kalian tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar channel ini lebih berkembang. Jika sudah, yuk kita simak kembali pembahasannya. Memasuki detik-detik pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang akan ditangkap, ada misteri tentang penyebab Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu terbunuh. Awalnya pelaku tak berniat membunuh, namun hanya menculik. Benarkah itu? Kasus Subang kini memasuki waktu yang krusial. Pasalnya Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana telah menegaskan bahwa pengungkapan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang dilakukan sebelum bulan puasa 143 Hijriah. Padahal bulan puasa Ramadan 1443 dimulai 2 April 2022 pekan depan. Ini pun mudah-mudahan menjadi kado. Bulan puasalah, karena sudah mengarah kepada tersangka, ungkap Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana di Purwakarta Sabtu 19 Maret 2022. Menurut Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana, jajarannya sangat berkomitmen untuk mengungkap kasus pembunuhan yang sedang dibicarakan oleh publik ini. Kami ingin memberikan komitmen bahwa polisi tidak berhenti dan mengungkap kasus ini, tegasnya kembali. Polda Jabar berharap masyarakat mempercayakan sepenuhnya kepada tim penyidik dalam kasus Subang ini. Akibat lamanya kasus Subang masih belum bisa diungkap pihak kepolisian yang sekarang sudah memasuki bulan ke-8. Hal itu tentu membuat masyarakat penasaran, sebenarnya ada apa? Mengapa kasus Subang sampai sulit diungkap? Pihak kepolisian mengungkap pelakunya. Banyak yang memberikan perhatian pada kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini, termasuk paranormal. Di antaranya paranormal asal Bali Rara Istiani Wulandari. Seperti diketahui, Mbak Rara juga seorang pawang hujan yang dimintai bantuan oleh penyelenggara MotoGP Mandalika untuk mengendalikan hujan di kawasan sirkuit yang sekarang menjadi viral. Hal ini tentu membuat masyarakat penasaran, sebenarnya ada apa? Mengapa kasus Subang sampai sesulit ini? Pihak kepolisian mengungkap pelakunya. Banyak orang yang memberikan perhatian. Menurut Rara Istianti, eksekutor terhadap Tuti Suhartini dan Amel berjumlah 2 orang. Satu orang di antaranya berambut gondrong, masih muda, suka nongkrong dan suka jalan-jalan. Pelaku mengenal anggota keluarga korban, bahkan boleh disebut sering mengobrol dengan anggota keluarga korban, ungkap Mbak Rara. Rara Istianti menambahkan, dari penerawangan dengan menggunakan kartu tarot, kasus Subang ini semula adalah sebuah penculikan. Artinya para eksekutor tadinya hanya akan menculik agar Amel menandatangani sebuah surat. Entah surat apa, ujarnya. Namun kemudian terjadi pembunuhan sebab Amel tak kooperatif, malah melawan. Kartu tarot Rara Istianti pun memberitahukan bahwa pelaku mengenal dan sering mengobrol dengan keluarga korban. Benarkah masyarakat masih menunggu siapa pembunuh Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu di kasus ini? Namun mereka harus sabar menunggu hingga awal puasa nanti. Nah sahabat lovers, bagaimana tanggapan kalian? Cantum di kolom komentar dan terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di video pembahasan yang lebih seru selanjutnya.